in a'malakum qalilah fa akhlisu fi hadzal qalil. Amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah kepada Allah dalam perkara yang sedikit itu. Jangan sampai ia sudahlah sedikit tidak ikhlas pula. Dan yang kedua, sesuaikanlah amal kita dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya adalah untuk beribadah kepadanya. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga datang kepada semua kita kematian. Dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala hingga datang kepadamu keyakinan, maksudnya adalah kematian. Tujuan kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita wafat. Tentunya sering ulun mengulangi quote ini, bahwasanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebentar, yaitu sampai wafat saja. Dan siapapun di antara kita sangat mungkin di pekan ini, bulan ini, mungkin tahun ini dijemput nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua perintah-perintahnya, dan juga kemudian meninggalkan larangan-larangannya secara umum tentunya, ada perkara-perkara yang wajib dan juga ada yang sunnah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum tentunya ada yang wajib yang harus kita lakukan, dan ada yang sunnah yang dengannya kita melengkapi yang wajib yang mungkin kita belum sempurnakan. Maka ketika seorang memfokuskan dirinya,
untuk menjalankan hanya yang wajib, maka seorang tidaklah tercela. Bahkan dengannya janji surga Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku untuknya. Surga Allah Subhanahu wa taala tetap terbuka untuknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikeluarkan oleh Imam Muslim, seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an, adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Wahai Rasulullah, jika aku hanya salat 5 waktu dan aku puasa di bulan Ramadhan, tidak disebutkan tentang zakat, tidak disebutkan tentang haji. Disebutkan oleh para ulama, sangat mungkin kala itu zakat belum diwajibkan dan haji pun demikian. Atau yang kedua, orang yang bertanya ini tahu akan kewajiban zakat dan haji, tapi dia tahu dia belum memenuhi persyaratan untuk menunaikannya. Maka pertanyaan dia hanya dua. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika aku hanya salat 5 waktu dan aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang Allah halalkan, aku mengharamkan yang Allah haramkan, apakah kemudian aku tidak menambahkan dari itu sedikit pun, hanya fokus kepada yang wajib, adkhulul jannah, apakah dengannya aku akan masuk surga? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Jadi ketika seorang fokus dengan yang wajib, tidaklah tercela, bahkan pintu surga masih terbuka atau terbuka untuk orang-orang yang memfokuskan dirinya hanya kepada yang wajib. Dan orang ketika memfokuskan dirinya kepada yang wajib, bukan cuma terbuka untuknya pintu surga, tapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan dia dapatkan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wama taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Jadi ketika seorang menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kecintaan ke dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, "Fa idza ahbabtuhu," dan jika aku mencintainya, "kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Wa in salani la'utiyannah wa in ista'adhani la'uidhannah." Dan jika aku sudah mencintainya, mencintai seorang hamba, mungkin Anda orangnya. Amin ya rabbal alamin, karena kita menjalankan kewajiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka aku akan berikan kepadanya, kepada pendengarannya petunjuk, dengannya dia mendengar. Aku berikan kepada penglihatannya petunjuk, dengannya dia melihat. Aku berikan kepada tangannya petunjuk, dengannya dia memegang. Dan aku berikan kepada kakinya petunjuk, dengannya dia melangkah. Dan jika dia memohon kepadaku, aku pasti kabulkan. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi." Subhanallah. Ketika seorang memfokuskan dirinya kepada yang wajib, dia tidak tercela, pintu surga terbuka untuknya. Dan ketika seorang memfokuskan dirinya kepada yang wajib, maka kecintaan Allah akan dia dapatkan. Tapi jamaah, kewajiban yang kita lakukan ini sangat sedikit. Maka pada perkara yang sedikit ini, sempurnakanlah syarat-syaratnya. Kewajiban yang kita tunaikan kepada Allah ini sangatlah sedikit. Maka pada yang sedikit ini, penuhilah syarat-syarat agar kemudian amal itu Allah terima. Ya, disebutkan oleh Maimun bin Mihran, seorang tabi'i. Kata beliau, "In a'malakum qalilah fa akhlisu fi hadzal qalil." Amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah kepada Allah dalam perkara yang sedikit itu. Jangan sampai ia sudahlah sedikit tidak ikhlas pula. Dan yang kedua, sesuaikanlah amal kita dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sudahlah sedikit kemudian tidak ikhlas, sudahlah sedikit tak taunya tidak cocok tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
amal kita sudah sedikit, maka dalam perkara yang sedikit ini sesuaikanlah atau penuhilah syarat-syaratnya. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beramal tidak ingin dilihat orang, beramal tidak ingin diperdengarkan atau dibicarakan orang akan baiknya amal Anda, riya dan sum'ah. Dan yang kedua, beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sebab sebuah amal, sebab amal yang kita lakukan harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, jenis. Tiga, jumlah. Empat, cara. Lima, waktu. Enam, tempat. Perhatikanlah enam hal ini dalam ibadah yang kita lakukan. Kita berbaik sangka kepada semua kaum muslimin. InsyaAllah mereka ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak riya. Beribadah tidak ingin dilihat orang. Tapi yang kedua ini susah terkadang untuk dipenuhi. Dimana terkadang seorang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tak taunya ada saja, yakni tuntunan Nabi Muhammad SAW yang tidak sesuai yang dia lakukan. Entah sebab sebuah ibadah, atau jenisnya, atau jumlahnya, atau caranya, atau waktunya, dan juga tempatnya. Perhatikan enam hal ini. Kalau kita betul-betul ingin bahwasanya amal kita sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, perhatikan enam hal ini. Itulah kenapa semua kita kemudian belajar tentang fikih, agar ibadah yang kita lakukan bukan cuma ikhlas, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah dua syarat amal kita diterima. Amal kita sudahlah sedikit, maka ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesuaikanlah dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, alladzi harabal batil wa ayyadal haqq وطمس الرذائل وأحيى الفضائل وتمم مكارم الأخلاق وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جماعة جمعة رحمكم الله. Amal kita sudahlah sedikit, karena kita memfokuskan kepada yang wajib. Maka ikhlaskanlah amal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sesuaikanlah dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inilah dua syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Riwayat Imam Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dengan semua tata caranya yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan kala itu awal-awal Nabi Muhammad SAW salat, disebutkan dia buatkan panggung untuk beliau agar beliau bisa berdiri di atasnya, hingga semua kaum muslimin bisa menyaksikan bagaimana tata cara beliau salat dari takbiratul ihram sampai salam, agar kemudian ibadah kita tidak melenceng dari yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Juga kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, "Khudhu anni manasikakum," ambil dariku cara manasik kalian, ibadah kalian, khususnya ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dengan cara global saja. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, semuanya rata-rata global, garis besar saja detailnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya syarat amal itu diterima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini harus selaras, tidak bisa ditinggalkan salah satu di antaranya. Jamaah jumaah rahimakumullah, kemudian sebagai penutup, apakah kita hanya fokus kepada yang wajib walaupun ia tidak tercela? Apakah kita hanya fokus kepada yang wajib walaupun surga tetap terbuka untuk kita? Apakah kita tetap fokus kepada yang wajib dan dengannya kita mendapatkan cinta kepada Allah? Tidak. InsyaAllah siapapun di antara kita
Ketika kewajibannya sudah selesai, insya Allah masih ada waktu dan kesempatan yang dia miliki untuk menjalankan yang sunnah. Kenapa? Karena yang sunnah-sunnah ini akan melengkapi kewajiban-kewajiban yang kita lakukan yang mungkin belum sempurna. Kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatuhu in atammaha. Kata Nabi Muhammad SAW, hal yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Itu pun jika dia menyempurnakannya dan salat kita tidak sempurna. Terkadang kita tertidur dari salat, terkadang kita terlambat dari salat, terkadang kita terlupa dari salat, dan banyak kekurangan-kekurangan yang lain yang kemudian mengurangi kewajiban yang seharusnya kita lakukan tidaklah sempurna. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malaikatnya, "Unzuru hal lahu min tatawwu'." Wahai para malaikatku, perhatikanlah apakah hamba-Ku ini punya amalan-amalan tatawwu', punya amalan-amalan sunnah dengannya menyempurnakan kekurangan yang wajib. Insyaallah kita bisa ketika masuk masjid tahiyatul masjid. Antara azan dan iqamah kita salat, setelah wudu kita salat. Nanti sebelum tidur mungkin kita perkirakan tidak bisa bangun malam, kita salat witir. Kalau kita memperkirakan bisa bangun, kita salat tahajud kemudian witir. Nanti ada salat syuruq, nanti ada salat duha, belum lagi kemudian salat sunnah rawatib, bisa insyaallah. Tapi jika tidak bisa, jika tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Mala yudraku kulluhu la yudraku kullu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Harus ada yang bisa kita lakukan di antara semua sunnah-sunnah itu. Kita bicara salat saja dulu ya. Dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Ini salat sunnah rawatib. Dijadikan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Yang menjaga salat sunnah rawatib, dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua rakaat, dua setelah maghrib, dua setelah isya, kata Nabi Muhammad, yang menjaga 12 rakaat ini, bunyalahu baitan fil jannah. Dibangunkan untuknya rumah di surga, kata para ulama. Sejak hamba itu melakukannya lah sudah dibangunkan untuk dia rumah di surga, sejak dia melakukan. Kalau kemudian timbul pertanyaan, jika hamba ini menjalankannya setiap hari, setiap saat, apakah sebanyak itu rumah? Kata para ulama, iya. Karena janjinya per hari, seorang menjaganya per hari, Allah akan bangunkan untuknya rumah, subhanallah. Artinya minimal sekali ketika kita tidak bisa menjalankan semua sunnah berkaitan dengan sunnah-sunnah salat, salat sunnah rawatib. Dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua rakaat. Kemudian dua setelah zuhur, dua setelah maghrib, dua setelah isya. Perhatikan, karena ini akan menyempurnakan kewajiban kita yang kurang dan dengannya pahala Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala menanti untuk kita rumah-rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah disediakan, berarti kita akan memasukinya karena sudah disediakan. Jadi apakah kemudian kita fokus kepada yang wajib? No. Tapi ketika Anda melakukan fokus saja kepada yang wajib, juga tidak tercela. Tapi ingat, kewajiban yang kita lakukan sudahlah sedikit plus tidak sempurna pula, maka lengkapi dia dengan yang sunnah-sunnah. Berlaku juga untuk ibadah-ibadah yang lain. Belum bisa menunaikan zakat, banyak-banyak sedekah. Ya, dan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik hingga mudah untuk kita. Pertama, fokus menjalankan yang wajib. Kedua, menyempurnakan kewajiban yang tidak sempurna dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aksimna lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Umati'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.